Halo, hola, Doi di sini. Oke, di video kali ini saya ingin memberitahukan tentang quizbook yang direquest oleh salah satu yang ngomentarin YouTube saya kemarin ya. Ini saya sudah bawa quizbooknya. Oh iya, quizbook ini bisa di dapatkan dari fan di hari Rabu, setiap hari Rabu ya, kalau kalian sudah munculkan fannya. Itu seharga senilai 1 juta gold ya. Itu fannya tiap hari Rabu ada di in seharga 1 juta gold. 1 juta gold itu bisa mendapatkan quizbook dan all BGM, background musik ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih, kalau misalnya kalian belum dapat quizbook berarti masih dapat all BGM kan, itu nanti kalian save and load lagi sampai dapat quizbooknya gitu ya. Nah, quizbook ini setelah didapatkan banyak yang bingung digunakan untuk apa ya. Ternyata quizbook ini bisa digunakan untuk seperti namanya ya, quizbook, buku quiz. Nah, ini kita datang ke library yang paling kiri, kita akan kita pegang dulu quizbooknya dan kita akan examine yang paling kiri di library-nya ini, di laci, bukan laci sih, lemari bukunya ini, lemari buku ya, seperti itulah pokoknya namanya. Bagian kiri ini ada pertanyaan yang kalau kita kita lagi pegang quizbooknya, kita tekan dan ada pertanyaannya. Pertanyaannya ini ada 100 buah. Nah, di 100 buah ini ada berbagai macam jenis pertanyaan ya, seperti tentang shipping question, ada tentang TV show question, ada stamina and fatigue question, ada fishing question, ada weather question, expansion question, store price question, apalagi character question, terus general mineral town question, item question, tool and player question, calendar question, holiday question. Oh, banyak juga ya. Iya, kan 100 sih. Oh iya ya, pokoknya holiday question yang terakhir ya. Holiday question yang terakhir. Nah, ini sebenarnya kalau di seri, kalau tidak salah, Harvest Moon More Friends of Mineral Town, itu seri Harvest Moon cewek itu, yang quizbook ini diadakan ya, seperti itu. Di Harvest Moon sebelumnya itu sudah ada, di tepatnya di tadi Harvest Moon Friends of More Friends of Mineral Town, di seri karakter yang cewek ya. Itu diadakan pertama di situ dengan nama Riddle Book kalau tidak salah. Itu caranya didapatkan dari Goddess kalau tidak salah. Itu nanti kita dapat itu si Riddle Book, iya, kalau di sini kan quizbook ya namanya, tapi kalau di Harvest Moon sebelumnya itu Riddle Book. Terus kita bawa ke sini juga dengan cara yang sama, ke library ini. Kita ke library yang paling kiri dan akan muncul question-question yang harus kita jawab sampai 100. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga, kalau sampai 100 nih, kita sudah jawab nih, kalau sampai 100, oh tunggu dulu, sebelum itu ya, kalau kalian mau jawabannya, ini kan sampai 100 nih, mungkin ada yang tidak tahu ya, seperti ini, when is Ellen's birthday? Kalau lihat kalender mungkin tahu, tapi kan kalau kalian di sini, masa harus balik ke rumah lagi cari Ellen's birthday-nya? Gitu ya, jadi nanti saya akan kasih link di bawah kalau memang ada yang mau coba si quizbook ini, yang mau coba jawab-jawab, nanti saya kasih linknya di bawah di description box, pokoknya di deskripsi lah, cek di deskripsi, saya kasih linknya. Itu sudah ada semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di quizbook ini. Sampai mana tadi? Oh iya, ini kalau kan sampai 100 nih questionnya. Nah, kalau kita sudah jawab sampai 100 nih, apa yang bakal kita dapat atau kompensasi buat kita yang telah menjawab 100 pertanyaan random ini gitu ya. 100 loh, nggak main-main. Itu butuh waktu yang sangat lama, belum lagi kalau salah. Kalau salah ini kalian kembali ke question pertama. Di sini saya sudah 3 kali salah karena mungkin pertama kalau tidak salah salah baca pertanyaan, yang kedua entah itu error karena saya sudah jawab ya seperti yang di bukunya, yang seperti yang di panduannya tapi tetap salah. Jadi saya harus mengulang lagi, yang ketiga baru benar. Yang jadi kalau sudah sampai 100 ya, sampai 100 itu kalian akan mendapatkan dialog box. Ya, hanya dialog box. Saya sudah coba, saya kira dialog box ini biasanya kan kalau dialog box ini menambahkan status ya, itu entah itu status poin farm. Tapi sebelum ini saya sudah cek poin farm saya di itu, kalau kalian cek poin farm itu ada di TV kan, sampingnya itu ada lemari buku, cek di situ cari farm point. Saya sudah cek di situ sebelum dan sesudah menjawab riddle book ini, quiz book ini, ternyata farm pointnya sama-sama saja ya. Tapi saya dengan teman saya si Aaron ini sudah coba, bukan coba sih, maksudnya merundingkan sesuatu. Kalau kita ke fun ya,
tahu kan yang ada di video saya sebelumnya yang bunga yang mendapatkan 1 juta gold itu kan kita main Apple game ya. Apple game itu kita mainkan 10 kali baru bisa dapat si bunga itu yang ditukarkan kepada pria yang 1 juta. Iya ya, 1 juta gold itu ya. Bagaimana kalau si quizbook ini dimainkan 10 kali? Saya jujur belum coba ya, karena jujur saya baru sekitar 2-3 kali menang saja saya sudah muak dan enek dengan si quizbook ini. Karena satu kali tebak saja sudah harus 100 pertanyaan. Berarti kalau 10 kali kita mau cobanya ya, maksudnya mau coba-coba saja siapa tahu dapat di 100 kali, 10 kali percobaan. Tapi kan berarti kalau 100 pertanyaan per satu gamenya, per satu kali kita mainnya itu, berarti kalau 10 ya, ya hitung saja cuy, itu udah banyak banget ya. Jadi saya belum coba, tapi mungkin kalau ada kalian yang sudah pernah coba, sudah pernah coba atau barangkali mau coba dan sudah dapat hasilnya di 10 kali, mungkin kalian bisa tulis komentar di bawah. Atau mungkin kalian tahu tentang si quizbook ini mendapatkan apa setelah kita menangkan di 100 pertanyaan pertama. Mungkin kalian bisa coba komentar di bawah dan share-share ke kita, entah itu dapat apa atau statusnya naik yang mana, atau mungkin terbuka suatu event ya gitu ya. Jadi ini mungkin saya perlihatkan kepada kalian kalau menangnya dan selesainya itu dapat apa ya. Nah ini di pertanyaan ke-100. Oh ini masih ke pertanyaan ke-99. Nah sedikit lagi pertanyaan 100 dan kalian akan melihat dialog boxnya yang menjelaskan kita itu menang seperti apa. Oh iya, caranya kalau saya menjawabnya ini ya, si quizbook ini yang saya kan kita mainkan di laptop atau di PC ya. Berarti untuk melihat jawabannya bukan dari laptopnya ya. Jadi kita bukan tekan alt tab baru lihat ininya ya, bukan lihat website. Ah ini ada dialog boxnya sebelumnya. Congratulations on getting 100 correct answer in a row. Cuma itu. Jadi saya bingung entah ini dapat apa, saya kurang mengerti. Tapi kalau cara menjawabnya tadi, kalau saya yang satunya di HP, terus cari pertanyaan yang spesifik gitu ya. Misal cari dulu ya. Ini misalnya ini. In the TV show Dear Princess, where did the legendary hero go to defeat previous Dark Lord? Jadi kita cari di HP kita itu, misalnya buka browser di HP ya dengan link yang ada saya taruh di deskripsi tadi. Cari kata kuncinya itu seperti misal di Dear Princess atau Dark Lord. Jadi tinggal kalian langsung mencarinya. Jadi tidak perlu scroll-scroll yang banyak lagi, tinggal cari spesifiknya ya. Kalau di komputer, entah kalian mau cari di komputer, tekan Ctrl F. Tapi kalau kalian cari di HP, cari di halaman. Kalau tidak salah namanya di UC browser itu tulisannya cari di halaman. Jadi ketik Dear Princess atau misal di pertanyaan lainnya, pertanyaan lainnya misal, nah ini, how many episode are there in the TV show Sweep Sweep. Jadi kalian cari di si webnya itu, di browsernya itu Sweep Sweep. Jadi nanti langsung diarahkan ke pertanyaan itu gitu ya. Jadi nanti linknya itu di bawah, kalian tinggal cek itu sudah ada semua jawabannya di situ, tidak ada yang kurang. Kalaupun ada yang kurang dan tidak ada, misalnya kalian tidak jawab pertanyaan nih, tapi di linknya itu, yang link yang saya kasih itu tidak ada jawabannya, berarti itu mungkin sudah update lebih baru. Karena ini videonya saya buat di tanggal 25 bulan 8 ya. Jadi mungkin kalau kalian dapat video ini di bulan setelah itu mungkin ada pembaruan, saya kurang tahu. Jadi ya pantengin saja web linknya ya yang saya kasih itu, apa sepertinya itu di update secara berkala. Oke, sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan tidak ada yang kurang sih, apa ya, tidak ada sih kayaknya. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan, entah seputar game ini atau seputar pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga yang mungkin penasaran dengan si quizbook ini. Oke, doi pamit. Ciao.